Video kali ini aku bakal ngasih tahu bagaimana caranya untuk berlangganan di WeTV buat kalian yang mau nonton film-film yang ada di WeTV ya guys. Gampang banget sebenarnya untuk berlangganan di WeTV guys. Untuk berlangganan sendiri kita memiliki beberapa metode. Untuk metode yang pertama, kalian bisa membelinya melalui situs WeTV guys. Jadi wetv.vip. Di sini login dulu kalau kalian sudah ada account. Kalau nggak ada boleh daftar terlebih dahulu ya akun WeTV kalian. Kalau sudah langsung klik aja, klik yang tandanya premium atau VIP guys. Klik aja di sini, maka nanti kalian bakal tinggal lanjut aja, maka kalian bakal diarahkan ke yang namanya website Midas. Nah, di sini sendiri disediakan banyak payment method atau metode pembayaran yang banyak banget, dipermudahkan banget guys, baik dari itu kalian payment melalui GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, pulsa, banyak banget guys disediain. Namun di sini harganya harga normal guys. Kalau kalian yang mau harga bagus, aku saranin kalian buka yang namanya melalui HP, yaitu masuk ke metode yang kedua. Di metode kedua ini kalian tinggal download aja dulu WeTV, kalian buka dari HP kalian. Di sini kalian tinggal login dulu, ingat tetap login dulu, lalu klik profile. Di sini tinggal klik upgrade akun. Di sini bakal disediakan promo untuk kalian yang pertama kali beli akun WeTV guys. Kalau harga normal yang sebelumnya 1 bulan di angka 40-an, di sini hanya belasan ribu guys. Murah banget guys untuk first time beli. Namun produknya cuma ada satu, yaitu VIP, jadi nggak banyak pilihan, paling hanya untuk termin paymentnya saja guys. Kalian bisa pilih 1 bulan payment, per 3 bulan atau per tahun, yang sifatnya tetap 1 kali payment guys. Walaupun kalian beli untuk 1 tahun, tetap paymentnya langsung 1 kali di muka guys. Nah itu dia cara untuk pembelian atau berlangganan WeTV guys. Kalau ada yang bingung boleh komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini guys. Alright, see you.